Aneh ya kan. Tapi untungnya gak gitu ya. Tapi kami itu kalau ngumpul itu pasti membahas tentang yang penting-penting ya. Gak bisa gosip ya. Kami membahas tentang akhiratku. Akhirat. Kenapa? Lalu gua mau tanya sama teman gua, di sini siapa yang mau masuk neraka? Gak ada yang angkat tangan. Lalu gua tanya lagi, di sini siapa yang mau masuk surga ya? Semua yang angkat tangan, terakhir satu orang ya. Satu orang. Lalu gua tanya dia, bro, kenapa kamu gak angkat tangan? Lalu dia jawab, habisnya bapak gua berpesan, sebelum bapak gua meninggal, nah, apapun yang terjadi, kamu harus masuk perusahaan Honda. Ini masalah akhirat ya, bukan masalah perusahaan Honda. Ya, tepuk tangan dulu ya, saya. Ya, gimana pun caranya kan, gua pernah bilang kayak gini aja. Gak menarik-menarik kalian kan, tapi kalian kalau tapi itu dari kita untuk sekolah itu pasti mau sukses ya. Nah, kalau kalian mau sukses, kalian pasti mau baik ya. Nah, kalau kalian mau baik, kalian harus jaga sikap. Nah, dan juga kalian mau keren. Kalau kalian mau keren, itu jaga benang pilihan. Kalau kalian mau kaya, kalian harus jaga lilin. Jaga lilin. Lilin. Apa coba? Bapak bangun ini kak. Enggak ada. Nah, dan juga ya, di sekolah saya itu apa ya? Nah, gini ya, gua itu punya saudara. Gua itu punya saudara. Saudara gua itu gak ada hubungannya dengan ini. Saya mulai terima kasih ya.